Pencarian korban bencana tebing longsor di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dilanjutkan. Upaya hari ini difokuskan untuk memecah batu besar dari longsoran tebing. Tim khusus pemecah batu dan 150 personel gabungan diterjunkan dalam upaya pencarian hari ini. Pencarian telah memasuki hari keempat, namun korban yang bernama Mardi, warga desa Tlogojati, belum juga ditemukan. Hari ini, tiga batu besar dari longsoran akan dipecahkan. Diduga korban tertimbun batu besar itu. Selain kendala batu besar yang tidak bisa dipindahkan dengan alat berat, kondisi cuaca juga tidak mendukung upaya pencarian. Tim harus tetap waspada karena kondisi tanah menunjukkan adanya potensi longsor susulan. Hari ini, personel yang saya kerahkan kurang lebih 150, terdiri dari TNI, Polri, BPBD, PMI, dan masyarakat lainnya. Terus kegiatan hari ini kita fokuskan pemecah batu, karena batu tersebut untuk alat berat tidak bisa menggerakkan, apalagi untuk menyingkirkan. Untuk pemecah batu kami datangkan dari relawan Andung Sili, sehingga memang secara manual dikerjakan kurang lebih.